Selamat pagi para pemirsa El Sinta TV. Senang sekali ya hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya Stefani Claudia dalam acara kesayangan kita Dokterku. Acara Dokterku ini disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta dan juga dari 95,7 Fit FM Radio Semarang. Selama satu jam ke depan, kita akan membahas hal-hal edukasi kesehatan bersama narasumber yang pastinya sudah kompeten dalam bidangnya. Hari ini spesial kita akan kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang akan membahas layanan unggulan di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ini pemirsa kalau misalnya mendengar kata Kepulauan Seribu Selatan mungkin langsung keingatnya Pulau Tidung ya, yang kayaknya sempat happening banget ya Pulau Tidung ya. Dan kayaknya kalau yang untuk yang pulau gitu Kepulauan Seribu Selatan itu mungkin yang sudah direncanakan para pemirsa untuk weekend nanti ya. Makanya nanti kita juga pastinya akan membahas mengenai hal kesehatannya bersama narasumber kita hari ini Dr. Widya Maharani dari Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Bagi para pemirsa yang nanti ingin bertanya-tanya tentang wisatanya, bukan wisatanya tapi ya, tentang kesehatannya di tempat wisata tersebut, itu bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021-2520666 atau bisa kirim ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Kalau gitu langsung saja ya kita ke Kepulauan Seribu Selatan, maksudnya ke puskesmasnya bersama Dokter Widya. Selamat pagi Dokter Widya. Selamat pagi Kaudi. Sehat selalu ya dokter. Ini dokter dari Kepulauan Seribu Selatan ya dokter kesini. Baik, betul. Itu perjalanannya berapa lama dokter? Sebetulnya kalau dari Kepulauan Seribu sendiri kalau mau ke darat itu harusnya udah dari kemarin. Oh, sudah dari kemarin. Iya dari kemarin sore jadi. Kesini. Gitu. Tapi kalau dokter itu stay di sana itu di mana tuh dokter? Oke, kalau kita kebetulan di Pulau Tidung. Oh, di Pulau Tidung. Iya. Berarti yang tadi saya katakan betul, ya Pulau Tidung itu kan ya sempat hits banget ya dok ya. Iya. Sekarang juga masih ramai ya dok ya. Iya betul. Karena memang indah sekali mbak di sana. Wow, iya saya pribadi belum pernah sih dokter ya. Tapi saya ingin bertanya-tanya mengenai hal kesehatannya nih ya dokter ya. Siap. Dan ini juga pastinya untuk informasi para pemirsa nih ya dok ya yang mau liburan ke sana. Iya. Itu juga pasti harus mementingkan kesehatannya ya dokter ya. Iya betul. Iya dok. Nah saya ingin bertanya ya dok ya gambaran demografinya. Baik. Iya ini agak-agak yang ilmu pengetahuan sosial ya dok ya mengenai demografi di wilayah Kepulauan Seribu Selatan yang saya tahu kan yang tadi yang kita bahas ya Pulau Tidung terus ada Pulau Pari kalau tidak salah, Pulau Untung Jawa. Betul ya dok ya. Pulau Bidadari, Pulau Resort juga masuk ke selatan. Oh macam-macam ya dok ya. Itu bagaimana tuh dok mengenai demografi di wilayah Kepulauan Seribu Selatan itu? Baik, baik. Terima kasih Mbak Udi dan pemirsa sekalian bahwa di sini sekalian kita akan memperkenalkan mungkin Kepulauan Seribu ya. Kepulauan Seribu itu adalah kabupaten administrasi di Jakarta yang terletak di halaman belakang lah kota Jakarta, jadi harus nyebrang dulu. Kepulauan Seribu sendiri ini tadinya adalah wilayah Jakarta Utara, jadi akhirnya jadi kabupaten sendiri yang sekarang ini ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Seribu Utara dan Kecamatan Seribu Selatan. Jadi kita biasa singkatnya KSU sama KSS nih, karena kan terlalu panjang ya Mbak Odi kalau kita ngomong Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan tuh kayaknya betul. Tuh panjang banget. Iya, jadi betul. Kita ngomongnya KSS aja betul, gitu itu ya. Betul, itu di sekolah aja bahasa ya kalau itu. Okay. Gitu ya. Jadi kita sendiri ada di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan itu. Jadi kita bisa bilang PKC KSS aja. Nah, di Kepulauan Seribu Selatan ini ada tiga kelurahan. Ada tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari yang tadi mau disebutkan, dan Kelurahan Pulau Untung Jawa. Jadi memang itu tuh satu kelurahan-kelurahan masing-masing. Satu gitu. Kelurahan. Tapi kalau di selatan ini memang ada banyak pulau termasuk Bidadari dan sebagainya. Tapi yang ada penduduknya itu hanya lima pulau. Yaitu di Kelurahan Pulau Tidung itu ada dua, Pulau Tidung Besar dan Pulau Payung. Pulau itu Payung. Ada penduduknya. Kemudian Kelurahan Pulau Pari itu juga ada dua, yaitu Pulau Lancang dan Pulau Pari itu sendiri. Itu ada penduduknya, dan Pulau Untung Jawa itu juga ada penduduknya. Jadi total penduduknya di selatan itu sekitar 5.300-an orang, itu pada sensus 2021 sih. Mungkin sekarang sudah lebih. Sudah lebih ya? Iya, penduduknya itu 5.300-an. Ya nggak banyak ya kalau dibandingkan Jakarta, relatif sedikit. Cuman ya ada di pulau-pulau lima itu. Dan yang paling ramai itu Pulau Tidung itu ya dok ya? Paling ramai dan paling luas memang wilayahnya, jadi Pulau Tidung.
itu ramainya itu wisatawan atau yang memang tinggal di situ, Dok? Oke. Jadi memang di Pulau Tidung itu kan pusat pemerintahan kecamatan ya. Jadi ada kecamatan di situ, ada puskesmas kecamatan juga di situ, ada SMK di situ. Oh, ada. Jadi memang rame. Jadi memang penduduknya pun sendiri juga lebih banyak daripada pulau-pulau lain, native penduduknya. Terus pendatang juga banyak dan wisatawan juga banyak. Wisatawan iya, ya, wisatawan banyak ya dokter banyak, ya. Banyak banget. Nah terus kalau misalkan gambaran pelayanan kesehatannya di sana ya dok ya, di Kepulauan Seribu Selatan tersebut, iya. Itu bagaimana dokter mengenai gambaran kesehatannya dok? Ah, biar, iya. Ya, biar calon wisatawan juga tahu nih kalau di sana tuh aman ya mengenai kesehatannya. Iya, at least nggak terlalu perlu khawatir lah ya, karena masih di Jakarta ini ya. Dan alhamdulillahnya itu untuk di masing-masing pulau itu sudah ada fasiankesnya masing-masing. Jadi kalau di Pulau Tidung itu sudah ada puskesmas kami, PKCKSS ya, puskesmas kecamatan. Kalau di Pulau Payung itu juga sudah ada pos kesehatan Pulau Payung. Kemudian yang di Kelurahan Pulau Pari itu tadi juga ada dua pulau, itu ada masing-masing juga. Di Pulau Lancang itu ada puskesmas kelurahan Pulau Pari, ada yang di Pulau Parinya sendiri ada pos kesehatan Pulau Pari. Di Pulau Untung Jawa juga sama, ada puskesmas kelurahan Pulau Untung Jawa. Jadi bagi yang berwisata pun juga, misalnya nih lagi main kena koral atau kena misalnya serangga-serangga atau tertusuk ikan dan sebagainya, itu bisa langsung ke fasiankes terdekat dan tidak perlu susah-susah lagi untuk nunggu balik ke Jakarta, nggak usah, langsung datang aja udah bisa. Iya tuh dok ya, kalau misalkan saya juga sering mendengar tuh yang ketusuk ikan kan, itu ya dok ya. Namanya ikan lepuh tuh yang bikin sakit banget ikan tuh. Ikan lepuh. Nah terus kan karena di sana itu ada puskesmas ya dok ya, pastinya kan yang ditanyakan juga nih sama pemirsa, sama apalagi calon wisatawan itu layanan kesehatan apa aja dok yang ada di Kepulauan Seribu Selatan tersebut dokter? Baik, terima kasih. Jadi izin, walaupun kita di kepulauan, walaupun kita tuh remote sekali dan dia tuh terpisah lautan, tapi alhamdulillahnya di situ sudah ada pelayanan kesehatannya sudah seperti ada yang di darat. Jadi hampir sama dengan puskesmas di kota Jakarta ini. Antara lain seperti usaha kesehatan perorangannya itu ada beberapa poliklinik mbak. Jadi kita kalau puskesmas itu kan enaknya itu ngomongin nih ya pelayanan dalam gedung. Dalam gedung tuh yang ada dalam puskesmas dan luar gedung yang langsung terjun ke masyarakat. Kalau yang dalam gedung tuh UKP-nya tuh contohnya UGD 24 jam. Oh, jadi kita standby 24 jam. Jadi karena memang kita itu di pulau-pulau dan untuk merujuk tidak semudah itu, walaupun di ibu kota kabupatennya itu kan di Pulau Pramuka, tetap aja beda pulau. Kalau mau ke rumah sakitnya tuh ya beda pulau. Jadi jauh. Jadi kita harus standby di situ 24 jam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada rumah bersalin juga. Bersalin juga kita standby 24 jam. Betul. Kemudian juga ada poliklinik, seperti kalau kita berobat hari-hari lah di puskesmas yang lain. Misalnya poliklinik umum, klinik gigi, klinik kesehatan ibu dan anak, KB, klinik kesehatan remaja, klinik lansia, klinik kekerasan terhadap perempuan dan anak juga ada. Kemudian TB dan HIV, kita juga bisa menangani pasien-pasien TB dan HIV sudah tanpa merujuk, harus ke darat lagi gitu. Jadi untuk pasien juga sangat memudahkan ya, dimana tadi itu aksesnya mau ke darat nggak bisa, pulang balik tiap hari, harus nginep dulu, besok nunggu besok paginya baru balik ke pulau, itu tuh alhamdulillah saya udah bisa. Dan di semua pulau ini itu dalam satu koordinasi sama puskesmas kecamatan kami, itu sudah bisa melakukan semua itu. Oh iya, poli jiwa juga ada. Jadi poli jiwa juga ada. Jadi bagi pasien-pasien yang kesehatan jiwanya terganggu dan perlu maintenance dengan obat, itu kami sudah bisa memberikan pelayanan. Ya. Dan dokter itu ada 24 jam tersebut 24 ya dok? Oh ya dok, saya juga mau tanya sekali. Kalau imunisasi itu juga ada ya dok ya? Betul, poliimunisasi juga ada. Kemudian tadi kan kita baru ngomongin yang dalam gedungnya aja nih, upaya kesehatan perorangannya nih. Kita nanti juga ada yang ke masyarakatnya, upaya kesehatan masyarakat itu juga sama seperti standar nasional lah kalau itu, seperti juga standarnya di DKI Jakarta ini, bahwa ada upaya kesehatan masyarakat yang esensial dan ada yang berupa pengembangan. Kalau yang esensial itu mbak, seperti misalnya kesehatan ibu dan anak dan KB itu esensial sekali. Kemudian gizi itu juga esensial.
Kemudian yang lain itu ada kesehatan lingkungan dan banyak lagi. Itu semuanya kami jalankan untuk memberantas misalnya penyakit menular. Kan pernah ya ada denggi di sini, iya. kan pernah ya Pernah. diangkat gitu ya denggi. Itu kan karena diterangkan juga di situ bahwa vektornya itu nyamuk. Jadi virusnya juga nyamuk, nyamuknya gigit manusia, jadi manusia terinfeksi seperti itu. Nah, itu kesehatan lingkungan itu berperan di situ untuk yuk PSN yuk gitu. Jadi untuk pemberantasan sarang nyamuk dan sebagainya seperti itu lah kira-kira. Jadi walaupun kepulauan ya dok ya, kan kalau kepulauan itu di mana ya, kan terpencil identiknya ya. Iya, identiknya itu terpencil. Betul. Jadi pelayanan kesehatannya juga mungkin yang dikhawatirkan ya. Betul. sama calon wisatawan betul, yang ingin betul. Kesana. Tapi kalau ini kan calon wisatawan nih jadi tidak khawatir nih kalau di sana juga ada pelayanan kesehatan. Ada. Dok, tapi saya juga ini maaf ya agak out of topic. Okay, dokter okay. Di pulau apa, Dok? Di Pulau Tidung. Di Pulau Tidung. Iya, saya ya. Di Pulau Tidung ya. Di Pulau Tidung. Itu tenaga kesehatannya itu juga cukup banyak ya, Dok ya. Yang dokter bilang kan tadi jaga 24 jam ya, Dok ya. Betul. Jadi memang kita juga jumlah dokternya cukup banyak. Di Pulau Tidung itu ada 6 sampai 8 dokter kita. Jadi masing-masing memegang masing-masing ya. Jadi sudah terorganisir dan shiftnya juga sudah ada jadwalnya. Kemudian nakes lain pun sama, bidannya juga kita ada beberapa bidan, perawat juga ada, jadi kita standby di situ. Standby ya, pokoknya aman ya, 24 jam itu ada ya pemirsa ya. Terus ya. Dok, ini juga yang pastinya yang saya juga penasaran dan pastinya juga pemirsa ini penasaran ya, apa sih dok layanan unggulannya dok? Oke. Apa itu? Layanan unggulan ya. Iya, ini. Sebetulnya kembali lagi ke daerah, ke topik yang geografi tadi ya. Karena kita memang di kepulauan gitu ya. Jadi kita itu adalah puskesmas yang ada rawat inapnya. Jadi kalau di Kota Jakarta ini kalau mau rawat inap itu sudah ada RSUD kan. RSUD tipe D, seperti itu sudah ada. Jadi dari puskesmas, masuk IGD puskesmas, nanti dirujuk. Tapi karena kami di kepulauan merujuk itu tidak semudah itu. Banyak sekali lah kendalanya, jadi kadang-kadang misalnya pasiennya tidak bisa ditransfer saat itu juga kita harus stabilisasi. At least kayak sehari kita harus ngerawat dari sore sampai pagi dulu, baru paginya bisa jalan misalnya. Atau pasiennya benar-benar menolak nih karena nggak punya saudara di pulau lain, karena nggak punya saudara di daratan Jakarta. Mungkin juga ada kesulitan biaya, jadi ibaratnya kayak kita tuh harus bisa gitu, dipaksa harus bisa gitu. Dipaksa itu sih. Ya, harus bisa ya. Iya, dipaksa oleh keadaan, tapi itu menjadikan sebuah pembeda dan layanan unggul ya menurut saya untuk bisa menolong masyarakat kita gitu. Dimana seperti saya nih dokter umum nih harus bisa nih memaksimalkan apa nih kompetensinya nih walaupun nggak ada dokter spesialis yang bisa saya konsulin seperti itu kira-kira. Pokoknya harus segera itu datang ya dok ya untuk yang pelayanan yang emergensinya tersebut ya dok ya. Oh iya, kita kan standby di situ. Standby di situ 24 jam, jadi kalaupun pasiennya datang sudah ada kita di situ gitu. Sudah. Iya, jadi kita tetap ya udah kayak di rumah sakit aja kalau mbaknya ke rumah sakit lihat ya gitu, tapi kita di puskesmas. Jadi kita ada UGD-nya 24 jam. 24 jam ya dok ya. Iya, betul. Terus saya juga sebenarnya penasaran ya. Kan ini kan di sebuah kepulauan ya. Betul. Jadi dalam hal kesehatannya tersebut ya dok ya, itu juga pasti ada sebuah tantangan ya dok ya. Iya. Tapi kita tahan dulu ya Oke. dokter ya, karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. Jangan kemana-mana ya pemirsa dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bumbu Dapur di Sabtu siang ini. Oke, gampang ternyata buatnya. Wow, sudah mengkilat kan? Mengkilat ya. Yeah.
Di Indomaret, makin banyak untungnya. Kalau kamu pakai Indomaret Poinku. Kumpulkan cashback poin setiap belanja. Jadi untung terus. Makin sering belanja, makin banyak poin yang kamu dapatkan. Belanja, jadi ringan bayarnya. Dapat diskon, jadi untung terus. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan bayar belanjaanmu dengan poin yang kamu punya. Belanja jadi gratis, jadi untung terus. Untung terus dapat banyak promo untuk produk-produk kesukaanmu. Jadi member Indomaret Poinku sekarang. Gampang dapat poinnya, untungnya non-stop. We'll be right back.
Pemirsa Dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga Dr. Widya Maharani dari Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, pokoknya kita masih membahas nih ya mengenai layanan unggulan di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ya, khususnya buat para turis-turis nih ya, calon turis-turis pergi menjelang weekend ini ya. Dan pasti mau ingatkan lagi untuk para pemirsa yang nanti ingin bertanya dengan Dr. Widya, bisa telepon langsung di nomor telepon interaktif kami di nomor 021-252-0666 atau bisa kirim saja ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Dok, tadi kan saya kan menanya kan sebuah challenge-nya ya, tantangannya ya dok ya, mengenai pelayanan kesehatan di sana dok. Apa aja itu dok, tantangan yang ada di Kepulauan Seribu Selatan tersebut dokter? Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Udi. Jadi memang tantangan yang ada di setiap daerah itu akan berbeda-beda ya. Mungkin daerah perkotaan juga beda dan ini karena di daerah kepulauan juga sangat berbeda. Tidak jauh-jauh lagi dari kondisi geografis ya. Kondisi geografis ini tuh menantang. Kenapa? Karena terutama untuk proses rujukan. Untuk proses rujukan sangat tentang seperti yang tadi sudah kita bahas ya Kak gitu. Selain daripada juga akses transportasi. Transportasi itu terbatas hanya pada jam-jam tertentu saja dan bayangkan hanya sekali misalnya dari Pulau Tidung ke Jakarta itu hanya siang atau sore hari. Itu tuh membuat itu juga menantang. Jadi pasien-pasien itu suka susah untuk ACC dirujuknya tuh susah. Dok, saya nggak bisa nginep di sana. Dok, saya mungkin kurang dana. Atau dok, saya tidak familiar dengan daerah Jakarta. Saya lebih biasanya ke misalnya ke Tangerang, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua adalah juga tantangannya tuh cuaca sih. Cuaca. Ya, jadi kalau dari kondisi geografis itu kan juga cuaca, misalnya angin. Seperti tadi sebetulnya kita sudah berkoordinasi dengan sekarang kan pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah ada PK3D ya, Pusat Krisis Kesehatan dan Kegawatdaruratan Daerah. Jadi seperti ambulans lah kita kalau lihatnya tuh. Ambulans AGD DKI gitu ya. Kita juga ada ambulans lautnya. Oh. Ya, jadi itu juga dengan kapal cepat. Kapal cepat, jadi kalau merujuk sebetulnya tidak terlalu lama. Bisa dalam waktu 1 jam itu sudah bisa, kalau dari Pulau Tidung itu kan, di selatan itu kan yang paling jauh memang Pulau Tidung. Dari Pulau Tidung ke Ancol Marina itu, ke daratan Jakarta itu bisa dalam waktu 1 jam itu sudah bisa. Itu kalau cuacanya bersahabat. Tapi kembali lagi karena kondisi geografisnya kadang angin, gelombang tinggi dan segala macamnya itu sangat menantang sih. Kembali lagi untuk tadi, pasiennya gawat nih, terus kondisinya ini ombaknya tinggi, nggak bisa segera jalan dan sebagainya, itu menantang banget. Emang kalau cuacanya tidak bersahabat itu bisa berapa lama dokter? Sangat, atau ditunda sampai besok? Bisa bervariatif, iya. Tadinya waktu sebelum ada kapal ambulans yang saya ceritakan ini, itu kita kan ambulansnya kecil ya, ambulansnya kita punya nih sebetulnya kapal cepat juga, tapi ukurannya lebih kecil. Jadi kalau malam tuh udah nggak bisa jalan. Jadi kalau udah ada pasien perburukan di atas maghrib, di atas jam 5:30 sore itu udah 90% kita nggak bisa berangkat. Kita harus stabilisasi di situ, apapun caranya, bagaimanapun, apa yang kita punya kita lakukan. Dan kita harus berkonsultasi dengan dokter spesialis supaya pasiennya stabil sampai besok pagi. Setidaknya after jam 5 pagi itu baru bisa jalan. Kalau sekarang sebetulnya sudah bisa jalan nih 24 jam, tapi kembali lagi kalau sore itu anginnya suka lebih. Iya, kalau malam tuh kadang ombaknya lebih tinggi. Harusnya pasien jam 8 mau persiapan rujukan, oke kita kaji cuaca dulu, jam 12 baru berangkat. Atau misalnya jam 12 belum bisa, berarti besok subuh, jadi nggak menentu. Jadi kita nggak bisa berapa jam tuh nggak bisa. Iya, gitu. Harus banyak berdoa juga untuk cuacanya sangat, ya dok. Sangat, itu nomor satu ya. Jadi, gitu ya, apalagi deh. Malam itu ya dok ya? Iya, malam, apalagi malam itu udah sulit lah. Oke. Nah, iya, saya penasaran tuh kalau misalkan malam ternyata yang emergency sekali ya. Tapi pokoknya itu bisa di tapi kita upayakan ya, kok, iya. Kalau memang harus sekali, tidak memungkinkan sekali untuk kita rawat observasi, misalnya nih kondisi yang pokoknya urgent banget deh, emergency banget, serangan jantung yang harus sampai gitu satu jam betul. Gitu. Ya, udah kita apapun caranya, misalnya dengan kapal kayu. Kalau kapal cepat nggak bisa jalan, kita upayakan dengan kapal kayu. Tapi konsekuensinya
kapal tradisional atau kapal kayu ini, waktu tempuhnya ya lebih lama. Harusnya kalau kapal cepat bisa 1 jam, dia mungkin bisa 4 jam mengombang-ambing di lautan dengan kondisi yang seperti itu. Misalnya ibu-ibu perdarahan juga sama. Misalnya postpartum itu apa? Setelah melahirkan lah, setelah melahirkan itu ternyata ada hal yang tidak diinginkan, misalnya perdarahan. Wah, harus berangkat nih sekarang juga. Wah, kapal cepatnya nggak bisa jalan nih. Akhirnya ya pakai kapal tradisional. Saya dengan dua bidan saya akan berangkat dengan perawat yang mereka akan terombang-ambing di lautan. Dengan kekuatan doa itu. Tapi itu banyak juga dialami oleh turis atau tidak tuh, Dok? Nah, itu kan saya cerita yang sebelum ada kapal ambulans gawat darurat ya. Untuk sekarang itu keadaan sudah jauh lebih berbeda. Walaupun memang cuaca tadi memang masih menjadi tantangan utama, tapi kapal ini sudah bisa jalan 24 jam si kapal cepat ini, dan ukurannya jauh lebih besar. Jadi otomatis kalau gelombangnya tidak terlalu tinggi ombaknya, dia bisa jalan 24 jam. Jadi selama ini kalau ada wisatawan, misalnya pernah ada wisatawan nih Mbak ya, dia itu mau diving, dia terjun dari kapal nih, dia terjun ke, saya tidak tahu bagaimana kronologisnya kok bisa jadi kayak gitu. Kenapa tuh? Sepertinya tuh salah jatuh ya, kepalanya dulu, jadi dia tuh cedera tulang belakang. Itu pernah terjadi. Iya, itu belum lama terjadi. Dan itu bisa langsung kita rujuk pakai kapal ambulans ini, gitu. Jadi nggak perlu delay lagi, udah nggak, gitu. Jadi nggak perlu khawatir sebetulnya. Saya penasaran itu gimana tuh ya, salah muncul itu, nggak mungkin saya minta dokter untuk yang praktekin itu lah, saya aja juga pas oke, kronologisnya bagaimana saya gali ya, karena kan kita harus menggali kronologisnya untuk menentukan cederanya pasien ini seberapa berat. Nah itu ya udah, dia tuh jatuh aja gitu, jatuh tuh kepalanya duluan, kok bisa? Tapi ya itu ada aja yang namanya, itulah mungkin seninya juga ya. Di daerah pariwisata juga seninya seperti itu. Resikonya juga di situ ya, Dok, ya berarti ya. Kalau untuk tempat wisata ya, Dok. Iya, betul. Oke. Nah, itu apa saja sih, Dok, ya, yang pastinya yang menjadi keuntungan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kepulauan Seribu Selatan ini, selain bisa mungkin wisata gratis ya, Dok, ya. Gitu. Apa aja tuh, Dok? Healing tiap hari. Iya, Dok. Gitu. Jadi kok saya jadi ke intermezzo yang tadi ya, bisa gratis ini tiap hari, karena depan puskesmas saya tuh udah bisa lihat laut. Oh gitu. Jadi kayak nggak ada ya, sesetres-stresnya tuh jadi langsung, setelah itu menghirup udara yang clear gitu tuh. Nah, no polusi-polusi, sekarang kan lagi ada polusi ya di Jakarta. Polusinya tinggi dan segala macam. Kalau di Kepulauan Seribu udaranya sangat segar. Nah, itu keuntungan yang pertamanya ya, Dok. Keuntungan yang pertamanya. Pasti lebih sehat secara mental dan fisik ya. Yang kedua keuntungannya ya, karena skupnya lebih kecil. Jadi kan dia satu pulau aja nih, kepisah laut nih. Ini ada pulau lagi, laut, pulau lagi. Jadi untuk informasi misalnya observasi itu juga lebih mudah, Mbak. Jadi kayak misalnya, oh pasien si A ini sedang hamil nih, hamilnya udah 9 bulan dan ini resiko tinggi. Oke, tolong ya dikasih tahu, nanti si A harus datang besok jam segini untuk kontrol ini gitu. Jadi lebih pemantauannya dan spread informasinya tuh lebih enak aja sih, seperti itu. Informasinya lebih enak ya, dokter ya? Iya. Dok, tapi ini juga di luar tema ya, Dok ya. Kalau misalkan yang pasien yang datang ya, kebanyakan yang memang warga sekitar atau mungkin yang turis itu, Dok? Kebanyakan ya. Kalau pasien turis, itu kan turis adanya kan hari libur aja. Misalnya libur panjang atau libur weekend juga pasti ada aja turis. Jadi kalau misalnya mayoritas itu ya masih didominasi oleh warga sekitar tetap. Masih warga sekitar ya. Masih, tapi ya itu tadi, karena turis nggak selamanya di situ. Kadang ada rame, kadang tidak gitu. Tapi ini kan lagi liburan yang kenaikan sekolah ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, itu juga. Nah, kalau peak season gini tuh memang rame nih. Jadi kita juga kalau jaga tuh benar-benar oke, kita harus standby, kita harus waspada gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya Nataru dan segala macamnya, itu kan kita ada pos-posnya. Di dermaga kita ada posnya, jadi ada nakes-nakes kita di situ melayani kesehatan, misalnya cek tensi, cek kesehatan, misalnya ada pasien yang mabok nih ya misalnya, baru turun dari kapal mabok, pusing, keliengan dan sebagainya, kita langsung bisa dicek di situ kebugarannya dan sebagainya. Cuma ini kan kebetulan liburnya ini kan liburan yang anak sekolah ya, yang kenaikan kelas, jadi mungkin mayoritas lebih ke banyak anak-anak atau tidak tuh, Dok? Oh iya, keluarga ya mayoritas, jadi tetap ya. Tetap kalaupun ya, anaknya libur kan orang tuanya juga mendampingi ya. Sama keluarga mungkin, gitu. Jadi sama keluarga tetap. Tetap ya, Dok ya. Oke, nah kalau misalkan dalam hal menyelesaikan masalahnya itu ya, Dok ya, menyelesaikan masalah atau memberikan solusi, Dok?
terhadap pasien, terhadap tantangan yang ada gitu dok. Mm-hmm. Itu biasanya dokter itu bagaimana oh, dokter? Oh iya, kita juga pasti melakukan edukasi ya. Iya sangat-sangat. Dimanapun kita bertugas pasti akan sama gitu ya. Pasti akan ada tantangan-tantangannya. Nah untuk sosialisasi dan edukasi ke masyarakat itu kita juga bisa berkolaborasi ya dengan lintas sektor gitu ya. Kadang-kadang tuh dengan pihak kelurahan atau pihak kecamatan atau RT/RW gitu kita tuh berkomunikasi untuk tercapainya goals di pasien ini, kesehatannya paripurna dan tercapainya pelayanan kesehatan yang baik untuk dia gitu. Oke. Jadi itu juga pasti harus diberikan ya dok. Dok, ngomong-ngomong ya dok ya, sering memberikan edukasi ke sekolah-sekolah di sana juga atau tidak tuh dok? Iya betul. Itu dok. Iya, betul. Selain daripada kita tuh edukasinya dalam gedung atau ke lansia atau ini kita juga ada upaya kesehatan sekolah. Jadi UKS ya, jadi UKGS juga ada upaya kesehatan gigi sekolah. Kita datang ke sekolah, sosialisasi, kemudian PKPR. PKPR itu untuk remaja, sosialisasi, gender education, reproductive education. Jadi mereka tuh ternyata banyak banget anak-anak seusia, misalnya pun SMA, remaja itu masih confused gitu. Bagaimana sih terjadinya, misalnya kehamilan, bagaimana sih proses menstruasi, kok menstruasi saya tidak teratur dan sebagainya, mereka itu juga banyak pertanyaan sebetulnya. Jadi kami juga ada program itu dan berjalan. Tetap ada ya dok ya, ada. Terus kan juga apalagi yang kemarin-kemarin tuh yang menggunakan masker, terus juga mungkin edukasi tentang demam berdarah juga ya dok ya, dalam menutup gitu dok ya, dalam betul, membersihkan, betul. Itu juga tetap ada ya dok tetap ya? Tetap ada. Di sekolah-sekolah ya dok iya, ya? Iya, tetap ada. Tetap ada ya dok. Dok, berbicara mengenai itu ya, ternyata dok, itu sudah ada aja dok, pertanyaan yang masuk dokter. Iya sudah ada aja pertanyaan masuk yang padahal saya okay. pribadi juga masih ingin bertanya-tanya nih dengan dokter ya. Tapi kita tahan dulu ya dokter ya, kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Bagaimana peran serta dari masyarakat ya abis ini? Iya? Hah? Enggak? Belum. Sebelum mobilnya keluar, saya sudah mendirikan klubnya dulu. Jadi ayam ekor panjang itu berasal yang pertama itu dari kota Kochi, Jepang. ABCI sebagai komunitas brio pertama di Indonesia.
Pemirsa Dokterku, masih bersama saya Stephanie Claudia dan kita masih bersama Dokter Widya ya dari Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Oke dokter, kita lanjut ya dok ya. Tadi okay, itu ya dok ya pas break itu kita sempat masih membicarakan mengenai tantangan ya dok ya yang ada di Kepulauan cukup menarik Seribu. Ya Mbak, ya. Iya dok. Iya. Ya, makanya ini kan sebenarnya kan sudah kita bahas tadi tapi saya mau menggali lagi nih dok. Iya, apa itu dok tantangannya dok? Penasaran saya dok. Iya tantangannya ya. Karena terjadi rujukan itu kita karena ada cuaca dan kesulitan-kesulitan yang tadi kita bahas, jadi kita harus bisa lebih ketat untuk mengobservasi pasien kita lagi. Saya kan dokter umum ya, kalau mungkin di darat atau di daerah yang aksesnya mudah itu saya bisa berkoordinasi langsung merujuk dan saya bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit dan langsung merujuk. Kalau di puskesmas saya nggak bisa, jadi itu sangat tantangan sekali dan untuk mengatasinya kita harus mengupgrade semua skill yang kita bisa. Jadi kita gali, kita skillnya juga kita aplikasikan semaksimalnya dan kita harus rajin-rajin upgrade si simposium dan sebagainya pelatihan gitu ya supaya kita tuh bisa bisa aplikasikan ke pasien kita karena pasien kita sangat-sangat membutuhkan gitu dengan segala keterbatasannya gitu. Kalau mungkin kita di darat kita oke bisa konsul ada yang lebih ini bisa melakukan jadi akhirnya kita tidak melakukan tapi kalau di situ kita bisa memaksimalkan lagi seperti itulah kira-kira tantangannya. Iya pokoknya harus tetap mengupgrade skillnya juga ya dokter ya. Pasti. Iya itu penting juga ya. Pasti. Apalagi untuk yang di kepulauan itu ya dok. Iya. Kan kita nggak tahu ya dok ya pasiennya itu ada masalah apa saja. Betul sekali. Iya. Nggak mungkin yang cuma hal-hal yang biasa ya dok ya masalahnya sekali. Itu. Kadang-kadang ada aja ya serangan jantung, dehidrasi berat, stroke berat gitu-gitu ada aja deh. Apalagi juga yang kemarin kan sempat yang masalah pandemi itu ya dok ya. Pandemi, itu juga harus upgrade juga ya skillnya. Ya pasien-pasien udah. Ya, pasien-pasien COVID itu kan kalau sudah berat dia akan sesak napas dan harus segera mendapatkan perawatan standar COVID, harus segera dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Dan kadang-kadang kita rujuknya ya ke Wisma Atlet atau mungkin rumah sakit banyak RSPI dan sebagainya. Itu memang. Dan juga kita punya rumah sakit RSUD Kepulauan Seribu yang tadi kita sempat singgung juga. Letaknya di Pulau Pramuka. Jadi kalau kita konsulnya dengan dokter-dokter spesialis yang ada di sana juga. Jadi kita bisa berkomunikasi via WhatsApp atau telepon apabila memang kondisi pasiennya belum bisa mobile kemana-mana nih. Dan saya udah maksimal nih melakukannya. Jadi untuk terapi selanjutnya bagaimana gitu ya. Kita bisa minta advice by phone atau by WA untuk bisa kita berikan misalnya pemberian antibiotik segini. Misalnya nanti cairannya kamu segini, nanti berapa jam segini. Pasang alat-alat dan sebagainya, pasang gitu ya, pasang ini, pasang itu. Gitu-gitu, itu bisa lakukan. Nah iya, kalau butuh alat-alat yang pentingnya itu. Tapi ternyata ada RSUD ya dok ya, di Pulau Pramuka. RSUD, nah kalau boleh tahu ya dok, kalau dari yang lokasi dokter ya, Pulau Tidung ya dok ya. Pulau Tidung ke Pulau Pramuka itu jaraknya jauh apa tidak tuh dok? Pulau Tidung ke Pramuka itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau dengan kapal cepat itu bisa 20 menit udah nyampe. Oh dengan kapal juga, oke. Iya, dengan kapal juga. Jadi ya pulau-pulau, Pulau Tidung, Pulau Pramuka. Jadi kita tetap harus menyeberang dengan kapal. Kalau kapal cepat ya, kalau cepat banget ya 10 menit udah nyampe, tapi kalau misalnya kapal-kapal tradisional ya setengah jam itu dengan kalau nggak ombak ya gitu. Jadi ya gitu. Jadi tapi alhamdulillah dan di Tidung juga untuk hal-hal yang misalnya urgent-urgent itu sudah ada, misalnya selang makan atau NGT, selang urin atau voli kateter itu sudah ada. Kita semuanya sudah ready-kan. Jadi tinggal sebenarnya kita pasang aja gitu. 20 menit tapi balik lagi tergantung cuacanya juga ya dok ya. Iya itu tuh challenge ya, tetap ada tantangan. Challenge juga jadi tantangan juga ya dok ya. Sekali sangat gitu. Iya. Masuk angin Mbak kalau nggak biasa tuh. Tapi saya bangga sekali ya dengan tenaga kesehatan yang ada di sana sih dok. Terima kasih. Iya, karena bukan hanya melayani pasien tapi juga melewati tantangan-tantangan itu ya dok. Iya tantangannya itu ya. Iya, agak sulit ya dokter ya. Nah terus kalau misalkan pastinya kan juga butuh yang namanya peran dari masyarakat ya dok ya. Betul, bukan sekali. Hanya tim tidak kesehatan terlepas, saja ya dok. Pasti ya dok pasti. Ya. Bahkan yang di kotaan aja betul. Juga butuh ya dok ya. Nah peran dari masyarakat atau pemerintah pastinya ya gitu. Yang mendukung pelayanan kesehatan-kesehatan yang ada di Pulau Seribu itu gimana dokter? Nah iya.
Alhamdulillahnya kita kan kolaborasi ya, Jakarta itu kan kota kolaborasi, jadi antara kesehatan, kemudian antara pemerintah daerah setempat kayak kelurahan, kecamatan, itu tuh berkolaborasinya bagus. Jadi lintas sektor ini bagus contohnya. Contohnya misalnya pada pandemi COVID-19 ya Mbak. Nah, pandemi COVID-19 ini lintas sektor membantu sekali untuk misalnya membantu untuk mengisolasi. Jadi orang dari luar tidak sembarangan untuk masuk ke Kepulauan Seribu dan berisiko, sangat berisiko untuk mengkontaminasi warga yang ada di situ. Tuh. Kemudian dalam rangka vaksinasi juga sama. Vaksinasi, kita kesehatan tidak bisa berdiri sendiri memvaksin pasien. Antara lain ya mungkin pasien kan masih takut ya dengan adanya pandemi, terus vaksin itu juga takut, belum lagi hoax-hoax yang ada di masyarakat, kalau divaksin nanti sakit, kalau divaksin nanti stroke, kalau divaksin nanti kenapa-napa. Nah, itu kita nggak mungkin bisa sendiri, jadi kita pasti berkolaborasi dengan tokoh masyarakat nih, dan juga masyarakat-masyarakat yang sudah sadar dan sudah berpengalaman, kadang sudah pernah di rumah sakit menderita COVID terus sehat lagi. Itu juga untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat yang lain seperti itu. Ya, mengenai vaksin itu juga ya. Saya juga sebenarnya penasaran ingin menanyakan vaksin sih, tapi nanti dulu ya dok ya. Dok, saya juga penasaran sama ini dok. Kalau misalkan, iya saya penasaran. Soalnya ini kan yang di kepulauan ya dok ya. Misalkan ya, tapi ya mohon maaf gitu ya. Ada pasien ya yang ternyata turis dari luar, itu mohon maaf ya meninggal gitu. Dan itu harus membawanya lagi itu gimana dok ya? Tapi misalnya suasana di pulau itu tidak lagi yang tidak baik itu gelombang ombaknya, gimana tuh dok ya? Iya. Kalau gelombang ombak memang itu ada, tapi ya namanya juga di pulau ya gitu, dan itu tidak selamanya. Kadang juga ada tenangnya, kadang ada tenangnya. Terus untuk misalnya kejadian tidak diinginkan seperti itu, orang-orang bukan warga pulau ya, terus meninggal di pulau itu gimana bawanya? Nah, di pulau itu ada kapal jenazah. Ada yang khusus ada kapal jenazah. Ada khusus tuh pemirsa. Oke, lalu dok. Seperti misalnya warga pulau nih meninggal di Jakarta nih, rumah sakit nih di daratan, mau dibawa ke pulau, alhamdulillah sudah ada kapal jenazahnya, jadi tidak perlu naik kapal penumpang gitu. Jadi untuk administrasi dan sebagainya juga sebenarnya tidak ada kendala ya, biasanya tidak sulit gitu untuk membawa evakuasinya, tuh tidak ada kesulitan sama sekali gitu. Tidak sulit ya, ada kapal khusus jenazah. Ada kapal khusus jenazah. Iya, penasaran soalnya sama yang hal-hal yang berbau itu dokter. Oke dok. Dok, saya ingin membacakan pertanyaan ya dokter. Baik, ya. Tapi tenang dok, bukan tentang yang wisata di sana tuh kemana aja dokter. Ini dari Lutfius ya, 30 tahun, Jakarta. Halo dok, yang termasuk ke dalam pemeriksaan kesehatan rutin itu minimal yang diperiksakan apa saja ya dokter? Okay. Apakah dibedakan berdasarkan usia dan jenis kelamin? Dan apakah bisa semua pemeriksaan kesehatan dasar tersebut dilakukan di puskesmas? Dan itu apakah dikenakan biaya? Dan kira-kira kalau misalkan dikenakan biaya itu berapa ya dok ya? Terima kasih. Baik. Bagaimana dok? Halo Lutfius, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira ini juga informasinya sangat baik untuk kita share ke teman-teman yang lain, pemirsa yang lain. Pemeriksaan kesehatan dasar mungkin karena ini tidak disebutkan spesifiknya pemeriksaan yang mana, jadi saya bisa terangkan aja bahwa pemeriksaan kesehatan itu dasarnya itu ada dua, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan fisik itu setidaknya harus diperiksa itu adalah keadaan umum pasien, kemudian kesadaran pasien, kemudian tensi ini sangat penting, kemudian denyut nadi ini, kemudian pola pernapasan, frekuensi napas setiap menit itu berapa, kemudian suhu kita itu berapa. Ini udah sangat-sangat penting untuk mendeteksi apakah kita itu sehat atau tidak, itu udah kelihatan. Nanti kalau dari tanda-tanda pemeriksaan fisik ini ada sesuatu yang harus ditindak lanjut, atau apabila pasien menginginkan cek yang lain-lain, misalnya dok saya pengen dicek jantung saya dong dok, saya mau rekam jantung nih atau EKG ya, elektrokardiografi, atau saya mau cek darah dok, saya mau cek laboratorium dok, gitu. Itu alhamdulillahnya di puskesmas sudah bisa dilakukan. Sudah bisa. Ya, jadi kalau untuk darah rutin misalnya, kan yang dasar-dasar nih tadi tanyanya ya, dasar-dasar ya pemeriksaan darah rutin itu udah pemeriksaan dasar dan relatif dapat dilakukan di puskesmas kami dan tidak sulit dan itu sangat berguna. Misalnya itu tuh bisa lihat HB-nya berapa. Jadi anemia atau enggak itu sangat penting untuk misalnya remaja putri. Misalnya calon ibu
itu juga harus cek HB-nya berapa. Kemudian kalau pada pasien-pasien yang nggak enak badan nih, udah 3 hari, 5 hari nih bahkan baru ke situ, saya pengen cek yang dasar-dasar aja dong dok, cek darah rutin, oke. Nanti ada marker infeksinya bagaimana, itu sudah bisa terbaca dari situ. Kemudian selain daripada cuma lihat HB-nya berapa, itu juga kita udah bisa lihat, oh ini anemianya kemungkinan karena apa, nanti ada MCV, MCH, MCHC, di situ tuh kita bisa baca gitu, oh ini anemianya kekurangan zat besi, oh ini anemianya kurang intake nih, oh ini kemungkinan kamu ada perdarahan ya, oh ternyata ada misalnya riwayat BAB hitam, bagi pasien-pasien sakit lambung ya, kalau pasien ini, kalau masyarakat mengenalnya sakit lambung, kalau BAB hitam hati-hati, walaupun BAB-nya oh kok kehitaman seperti ter atau seperti kopi, seperti itu harus berhati-hati, takutnya anemia dari situ, atau biasanya ambeien atau wasir. Misalnya kan kalau misalnya anak muda kan suka makan pedas gitu. Betul. Suka makan pedas, seblak dan sebagainya, itu kan enak sekali ya. Terus tiba-tiba BAB-nya kok berdarah gitu ya. Itu hati-hati. BAB berdarah yang walaupun sedikit itu kalau setiap hari itu juga bisa mengakibatkan anemia. Jadi kesimpulannya dapat dilakukan sebetulnya di puskesmas. Terus bayarnya berapa? Tadi ya. Itu dok, iya. Itu penting banget ya, bayar apa enggak sih gitu. Kalau kami, kalau di puskesmas kami, kalau ada kepesertaan BPJS setempat itu tidak bayar. Gitu. Okay. Jadi free. Kalaupun misalnya dari luar, misalnya bukan dari DKI Jakarta nih, BPJS-nya saya bukan DKI Jakarta gitu kan. Itu ada beberapa kasus yang okay, kita bisa maksimal 3 kali berobat kalau ketentuan, karena ketentuannya begitu dari BPJS-nya. Oke, gitu. Oke, bisa datang aja dan kalau ada kartu BPJS itu bisa free. Tapi kalau tidak punya BPJS gimana, Dok? Nah, tuh. Nah, itu, Dok. Enggak punya BPJS nih, Dok, gitu. Kalau enggak punya BPJS nanti ada tarif sesuai pergub dan tarifnya juga enggak mahal kok. Karena sudah ada pergubnya gitu. Oh, tenang aja ya, bisa di cover BPJS dan kalaupun tidak punya kartu BPJS itu tarifnya itu tidak yang tinggi ya dokter, tidak, ya. Tidak tinggi iya, sama pokoknya sekali. Harus mementingkan, terjangkau ya. Ya terjangkau ya dok ya. Pokoknya harus mementingkan kesehatan tersebut, betul, jangan ditunda-tunda ya. Dan bisa datang ke Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan ini ya dokter. Yeah, dan ternyata ada alat EKG juga ya dokter ya. Ada. Iya, oke, dokter ya. Oke, kita tahan dulu ya karena kita akan membahasnya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Di Indomaret, makin banyak untungnya. Kalau kamu pakai Indomaret Poinku. Kumpulkan cashback poin setiap belanja. Jadi untung terus. Makin sering belanja, makin banyak poin yang kamu dapatkan. Belanja, jadi ringan bayarnya. Dapat diskon, jadi untung terus. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan bayar belanjaanmu dengan poin yang kamu punya. Belanja jadi gratis, jadi untung terus. Untung terus dapat banyak promo untuk produk-produk kesukaanmu. Jadi member Indomaret Poinku sekarang. Gampang dapat poinnya, untungnya non-stop. Setiap tetes madu hijau kaya akan manfaat untuk kesehatan lambung dan tubuh Anda. Mengkonsumsi madu hijau rasanya penuh dengan dedaunan, segar, enak di tenggorokan, dan nyaman di perut Anda.
Madu hijau diracik dari berbagai macam daun herbal pilihan yang aman dan tanpa efek samping. Madu hijau telah lulus uji klinis dan terdaftar di BPOM dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya dengan mengkonsumsi madu hijau 1 sendok makan sehari 3 kali, maka lambung Anda akan kembali sehat dan terbebas dari berbagai keluhannya. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup telepon ke summer service kami. Madu hijau, madu racik untuk kesehatan lambung Anda. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya. Halo pemirsa dokterku, terima kasih ya masih bersama acara kami dan masih bersama saya juga Stephanie Claudia. Kita lanjut aja nih ya karena udah segmen terakhir nih gak berasa. Dok, tadi kan saya kan yang terakhir itu ya sebelum kita break itu saya tanya, ternyata di sana juga ada alat EKG itu ya dokter ya? Iya ada, betul ada sekali ya. Mbak Odi nih. Jadi EKG itu kan elektrokardiografi, sebetulnya pemeriksaannya itu simple ya, hanya ditempel, tempel. Tapi alat ini tuh sangat penting untuk bisa mendeteksi terutama kelainan-kelainan jantung yang bisa mengancam nyawa ya, jadi itu tadi. Jadi itu akan mempengaruhi responnya, respon time kita tuh harus berapa lama sih pasien, termasuk tadi, oh ini tantangannya, nah ini tantangannya nih, kalau jantung kan harus cepet-cepet nih dirujuknya, itu tantangannya kadang-kadang di situ. Tapi ada, ya tenang aja ya pemirsa ya. Oke dok, kita ini kan di Kepulauan Seribu Selatan ini kan lagi peningkatan derajat kesehatan warga di sana ya dokter ya. Nah itu pastinya ada yang menjadi harapan dokter dong. Nah itu apa dok harapannya dok? Iya, jadi harapan dari kami dan saya juga dan saya rasa teman-teman saya semua di puskesmas juga sama. Harapannya adalah peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat terutama di Kepulauan Seribu Selatan dan juga terjadi peningkatan paradigma hidup sehat di mana saya kira sekarang tingkat edukasi masyarakatnya kan sudah naik nih, sudah banyak yang sekolah tinggi. Jadi cara berpikirnya juga harus beralih yang tadinya ke kuratif-kuratif aja atau berobat. Sekarang lebih mengupayakan atau lebih mengutamakan pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Jadi promotif kita kesini seperti ini, kita lagi promosi kesehatan ya. Betul. Itu akan meningkatkan kesadaran bahwa, oh jadi kalau ke puskesmas tuh nggak nunggu sakit aja, tapi misalnya saya ingin berkonsultasi nih dokter, ini sebaiknya bagaimana dan seperti itu. Jadi sebelum sakit silahkan datang untuk berkonsultasi dengan kami dan tim untuk mencegah. Jadi sebelum terjadinya penyakit kita cegah dulu. Dicegah, lebih baik dicegah dulu ya daripada mengobati. Kalau mengobati lebih lama ya dok ya. Betul, lebih repot, lebih mahal. Betul ya dok ya. Iya lebih sulit. Jadi lebih baik mencegah dari awal ya. Dok. Ini ya dok ya, kan tadi kan pas break juga kita kan sempat ngobrol-ngobrol kalau dokter ini dari Pulau Jawa ya dokter ya sebenarnya ya dok ya, dari Wonosobo, dari Dieng khususnya dok ya. Iya, nah dok, terus dokter ini kan bertugas di Kepulauan Seribu Selatan ya dok ya, pastinya kan ada pengalaman-pengalaman yang unik, menarik ya dok menarik, ya. Boleh cerita-cerita dikit nih dok, pengalaman unik dan menariknya selama dokter bertugas di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan tersebut. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Wadi. Jadi pengalaman unik menarik itu tidak terlepas dari kompetensi kami sebagai seorang dokter umum, di mana kami jaga di UGD gitu ya. Saya pernah nih Mbak Wadi, datanglah seorang pasien umurnya satu tahun waktu itu, datangnya tuh sudah kondisinya cukup parah ya. Ibaratnya tuh kayak kalau telat sedikit aja tuh kayaknya lewat ya gitu. Jadi bisa meninggal pasien ini gitu. Kami dan tim ya, nakes kita, bidan kita, semua sudah kita minta tolong untuk pasang infus dulu nih, pasiennya sudah shock nih kondisinya nih, DBD nih, dan tidak berhasil juga waktu itu, dan akhirnya kita lakukan pasangan infus, harus bisa nih aksesnya nih gitu kan, kita pasang akses intraosseous. Intraosseous itu nusuk tulang, ya jadi tulangnya itu ditusuk di bawah ini nih, di bawah lutut ini. Kalau pada anak-anak itu masih ada tulang-tulang yang relatif lebih lunak. Jadi kita tusuk di situ,
Kita masuk di situ, alhamdulillah ngejar cairannya. Setelah ngejar cairan, emergensinya sudah teratasi, kita konsultasi baru ke dokter yang ada di RSUD dan teman-teman kami yang ada konsulen di mana, kita konsulkan. Okay, good, kata mereka sudah resolve nih shocknya, jadi nanti bisa dirujuk gitu ya dengan kondisi yang sudah baik gitu. Alhamdulillah itu sangat menarik sih. Jadi kalau di ujung-ujung tombak mungkin bukan hanya saya aja, mungkin banyak teman-teman di kepulauan yang lebih jauh lagi gitu ya. Itu pasti akan ada hal-hal seperti itu. Itu mungkin kalau di rumah sakit juga mungkin tidak sedramatisir itu ya, karena banyak akses dan sebagainya. Iya dokter, dan maksudnya juga pengalaman uniknya itu jadi traveling juga di situ ya dokter ya, di Pulau Seribu. Oke dokter, tanpa terasa nih dokter, ternyata kita berbincang mengenai ini tuh sudah 1 jam dokter. Mengenai layanan unggulan di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Terima kasih banyak dokter, kepada dokter Widya Maharani ya, yang telah hadir saat ini dari Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ya, terima kasih ya dokter ya. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan program Dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu program Dokterku setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di Elsinta TV. Saya Stephanie Claudia dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, sehat selalu. Sampai jumpa. Gue kasih tau, daripada lo punya bakat terpendam tapi gak tersalur.